Assalamualaikum, Warahmatullahi Wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, ya Alamin Wassalatu wassalamu ala wa anbiya wa mursalin wa ala alihi wa alaikumsalam wa amma Dakwah. Perjalanan Nabawi TV Yang diberikan keberkahannya selalu oleh Allah wa wa Nabi Muhammad Perjalanan sahabat Nabi Muhammad, dakwah. Perjalanan mereka para awliya Allah, dakwah. Perjalanan mereka para ulama kaum salin adalah dakwah. Jawabannya dakwah, dakwah, dakwah. Al Habib Umar satu waktu dalam salah satu bait syairnya beliau mengungkapkan tarik khairil warah, dakwah ilallahi da'wah. Perjalanan sebaik-baik manusia yaitu nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dakwah ilaillahi yaitu dakwah di sisi Allah Subhanahu wa taala menerus ini yang dilakukan oleh baginda nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam seluruh aspek kehidupannya adalah dakwah 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 bagaimana untuk menghasilkan dakwah tersebut sampai bahkan terpancar terpancar cahaya dakwah ke semenanjung arab secara menyeluruh sampai bahkan satu dunia sampai dalam salah satu sabda baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wala fi baiti syai wala fi baitin wala syajar wala madar dan tidak ada nanti di dalam satu rumah atau misalnya di batu atau di tanah kecuali di situ ada dakwahnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam kita lihat pergerakan mereka para ulama saleh mereka para awliya Allah, para habaib kita, para kiai-kiai kita. Perjalanan mereka adalah dakwah, dakwah, dakwah. Kenapa? Mereka menggembirakan sahib dakwah. Mereka menggembirakan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mempunyai hakikat dakwah. Mudah-mudahan dalam wacana kita sekarang ini, kita mengungkapkan aspirasi dakwah lewat Nabawi TV dan mudah-mudahan seluruh yang ada di dalam Nabawi TV adalah dakwah untuk bisa menggembirakan hati sahibu dakwah yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ad'i Allah Al Habib Saleh bin Yahya Maulid fa insyaallah saya bahas makna an masalah dakwah ila Allah subhanahu wa taala wa ilaihi falyatafaddal mashkuran الحمد لله رب العالمين حمدا يفوق حمد الحامدين ونشكره شكرا يفوق شكر الشاكرين وصلى الله على سيدنا ومعلمنا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال الله سبحانه وتعالى كنتم خير امه اخرجت الى الناس E dan beliau alhamdulillah memuji kepada Allah. Bersalawat kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam menukil tentang firman Allah subhanahu wa, wa taala kalian maksud kalian di sini adalah umat baginda Rasulullah. Sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk umat ini untuk manusia ini kalian amar ma'ruf Mem memerintahkan kebaikan. munkar, melarang kemunkaran dan kalian tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala di hadhih ayat bin khairiyatul umma Ma sebab khairiyah? Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ayat ini satu kebaikan untuk umat. Apa sih kebaikan untuk umat Nabi besar Muhammad? Ma al khairiyah? Apa manfaat kebaikan untuk umat Nabi Muhammad di sini? t'amuruna bil ma'ruf fa'idatuh ma limadha rafa'a allah sya'naha la'annakum ta'muruna bil ma'ruf wa tana'uhun allah meninggikan umat ini karena mereka betul-betul memerintahkan kebaikan di mana saja mereka berada kebaikan 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 wa tu'minuna dan menjauh dan melarang kemungkaran dan kalian beriman kepada allah subhanahu wa ta'ala fa muhimmat ummat nabiyina muhammad dan kepentingan umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam an yakul la da'wat Rasulullah harus ada bahagian untuk bisa berdakwah dengan dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa di kesempatan kita kali ini kita akan membahas sedikit tentang betapa kita setiap muslim harus mempunyai bahagian untuk dakwah di jalan Allah. Laisa al ulama wal wa Bukan hanya yang disebut dengan dakwah hanya dari kalangan ulama dan para penceramah-penceramah saja, bukan hanya itu. Ragam annahum al-wajib ilaihim akthar min ghairihim. Walaupun mereka para ulama dan para penceramah, kewajiban mereka untuk berdakwah jauh lebih wajib daripada umat ولكن المسلم لابد ان يكون له هم في الدعوه ستيب مسلم harus mempunyai bagian dalam berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa ما هو الدعوه الى الله dengan هو هم يقذفه الله في قلب المؤمن يريد فيه ايصال الخير لغيره هم. Jadi, semangat yang tinggi glora yang sangat tinggi yang Allah berikan kepada hambanya, agar hambanya tersebut untuk menebar kebaikan kepada setiap manusia ini adalah dakwah. Fanabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala fil hadits sahih Nabi bersabda lewat hadis yang sahih ad-dinu an-nasiha agama Islam itu adalah penuh dengan nasihat. liman kami berkata mereka para sahabat untuk siapa ya Rasulullah? قال لله ولكتابه الرسول بسبدا انتك الله انتك رسول الله انت كتابه كتابه ورسوله وانت رسوله ولعمه المسلمين وعامتهم ذن انت Imam Imam، artinya pemimpin pemimpin umat Islam dan juga bahkan untuk umat Islam secara menyeluruh في هذا الحديث يبين والنصيحه جزء وسيله من وسائل الدعوه dalam hadis ini baginda Rasulullah menjelaskan bahwa nasihat itu adalah salah satu bahagian dalam dakwah. Fakal adi kul Arab. adi an nasihat. Yang disebut dengan din di sini yaitu agama Islam, agama Islam penuh dengan nasihat. Kullu Yang kemudian ditanya buat siapa? Kala lillah. Untuk Allah. Saya kul al jahala كيف تنصح الله كيف ترشده orang orang yang bodoh mereka berkata bagaimana mungkin nasihatin Allah hmm. an nasiha laha yang disebut dengan nasihat di sini ada dua arti al makna al awal huwa al wa'd wal irshad wal arti yang pertama nasihat memberikan arahan kepada umat wal makna al huwa al ikhlas yang kedua yang disebut dengan nasihat di sini ada satu keikhlasan yang ada di dalam hati. Allah an Yusuf sebagaimana Allah berfirman kepada saudaranya Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wasalam. Wa la ala Yusuf wa inna lahu Kenapa kalian tidak beriman kepada Nabi Allah Yusuf sementara kita semuanya seharusnya menjadi penasihat. Wa inna lahu Apa makna nasihat? al Bayatuh muhadhara. Apa yang disebut dengan nasihat di sini? Apakah kita bakal ceramah? Apakah nasihat di sini kita bakal <tuh> mengadakan uh, ungkapan besar di hadapan umat? Al maksud wa nahnu lahu mukhlasin, ba nukhlas lahu ba Di antara maksud di sini yang disebut dengan nasihat adalah bagaimana kita ikhlas. Fa nasiha lillah huwa an tukhlas bil awamir alladhi ataaka Allah subhanahu wa ta'ala wa amaraka biha. Yang disebut dengan nasihat kepada Allah kita mempunyai rasa ikhlas apa yang sudah kita dan akan kita sampaikan. Tukhlas bil ibadah lillah. Ikhlas dalam beribadah kepada Allah. Lillah. Wa li al-Quran. Tukhlas fi awamirah. Dan kemudian nasihat kepada kitab Allah maksudnya apa? Bagaimana kita ikhlas bisa murni dalam mengamalkan Al-Quran tersebut dan mengamalkan dengan ikhlas apa yang ada dalam al-qur'an al-karim merenung akan arti-arti al-qur'an wa lillahi wa nabi jadi kemudian bagaimana nasihat kepada Rasulullah maksudnya bagaimana kita ikhlas dalam menjalankan apa yang sudah didakwahi oleh baginda Rasul Muhammad ولأئمة Muslimin, من Muslimin? dan ke dakwah nasihat untuk pemimpin-pemimpin kaum muslimin siapa pemimpin? mereka para pejabat bisa jadi mereka para ulama ini yang disebut dengan pemimpin-pemimpin kaum muslimin pejabat تكون نصيحتك yaitu bagaimana kita nasihat kita dengan memberikan arahan kepada mereka para pejabat yang ada dengan dan dengan arahan, dengan ceramah, dengan penjelasan wa'immatal muslimin, aummatan dan wa'am wa'mihim dan wa'amatihim. Dan di sini artinya untuk kepada mereka kaum muslimin secara menyeluruh. Kullum laka, min lak 'alaika an-nasiha lahum. Kewajiban kita di sini ada nasihat buat mereka semuanya. ليس في الدين مسلم يقول أنا لا دخل لي. tidak pantas kalau misalnya ada seorang Muslim mengatakan aku tidak pantas untuk berdakwah tidak pantas. Ya keluar ke pasar, banyak dari kaum Muslimin yang keluar ke pasar, ya rasa beberapa orang mengkhalaf agama. Banyak kita lihat kaum Muslimin ya Allah ketika contoh di pasar mereka sudah tidak mengikuti arahan-arahan arahan Islam. Wah, sekut. Kemudian banyak orang diam. Ya Kemudian ada ucapan malu. Wa mada saya kul nas alai. Dan apa yang akan diperbincangkan manusia kepada aku kalau aku nasihatkan mereka? Walakin, kama Imam al Haddad. Aku mau memberikan ilustrasi kepada zaman sekalian, sebagaimana yang pernah telah dikatakan oleh Imam al Haddad. Jika ada sekadar shal, kalau misalnya ada orang ngambil sorban kita nih, ada orang ngambil sorban kita. Aywa. minka Atau mungkin di zaman sekarang kita punya HP, kemudian orang ngambil HP kita. Hal Kemudian kalau misalnya ada orang ngambil seperti itu, apakah engkau malu? Apakah engkau diam? Batkharraj al-jawwal Oh, kita bakal mengeluarkan HP dengan berbagai macam cara. Fakir wahid asallah fi makan. Ayo coba kira, kita renungi. Yani, ala shay min ak. min ala Allah. Ayo, kita renungi. Apakah kalau misalnya kita punya barang kemudian diambil orang. Kemudian dengan ada orang berbuat maksiat. Dia menyalahi akan aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Mana yang harus kita dahulukan. Apakah kita duka nes dengan kehilangan harta, atau orang yang berbuat maf'iat di jalan Allah? Subhanahu wa ta'ala, harusnya kecemburuan kita lebih besar ketika melihat ada orang berbuat maf'iat untuk kita rubah dengan nasihat, dengan dakwah alhamdulillah kita ini semuanya di negeri yang namanya gemah ripah lo jinawi oh, banyak kesempatan untuk kita berdakwah di jalan Allah dengan lembut lil muslimin al mawjudin huna untuk mereka kaum muslimin yang ada di sini semuanya wa li al dan bahkan untuk semuanya orang-orang kafir untuk orang-orang yang berdatangan di negeri kita yang tercinta ini la an kita wajib untuk berdakwah kepada mereka. Kita dakwahi mereka dengan penuh hikmah, dengan ajaran-ajaran yang indah. Nah, nah mudah Allah Subhanahu Wa Taala memberikan dan tersebut dan bisa kita lakukan itu semuanya ketika kita melihat betapa mereka para wali songo dengan lembutnya mereka berdakwah. Ada waktunya lembut tegasnya mereka berdakwah. Ada waktunya tegas. Nah, ketika itu terciptalah umat Islam yang ada di Indonesia bahkan seluruh yang ada di Asia Tenggara dengan keberkahan di antaranya mereka para wali songo. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan dakwah-dakwah kita ikhlas karena Allah dan karena baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.